Jadi memorinya 256, ya lumayan ya. Ini ada dua pilihan warna, putih dan juga hitam. Total plus 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi, TKI Kora yang sangat kreatif sekali. Di video kali ini saya tidak masak-masak ataupun bikin roti. Jadi di video kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat counter yang ada di Kora ini. Ya, kalau nanti ada yang cocok saya akan beli HP juga di sini. Beli HP bekas teman-teman. Tak kasih lihat ya. Bagaimana sih suasana counter di Kora dan bagaimana sih cara untuk membeli HP bekas di Korea. Sekarang ini saya udah ada di salah satu mall ya ini. Salah satu mall yang ada di Kora ini. Oke. Seperti ini suasananya. Di ini saya bersama teman saya ini, Kik. Oke. Video ini terusan dari yang makan-makan teman-teman, tapi gagal. Tidak ada yang restoran buka karena udah jam 8 malam. Nah, jam 8 malam itu tidak boleh berkumpul dari 2 orang. Karena ini banyak banget orang itu karena tidak berkumpul. Cuman jalan aja ya, kalau jalan tidak masalah, kalau berkerumun di salah satu tempat gitu tidak boleh. Apalagi sekarang ini udah jam 8 malam, jadinya tidak boleh berkerumpul dari 2 orang teman-teman. Di Kora itu juga menetapkan protokol kesehatan yang sangat mantap banget. Saya akan menuju ke atas ini. Nah, di sini adalah lingkungan untuk kita membeli HP atau counter HP teman-teman. Semoga saja jam segini masih ada yang buka. Wah, ada odeng. Nanti saya akan coba kulineran juga di sini. Nah, ini ya, seperti ini contohnya untuk counter HP. Baju-baju juga ada di sekeliling sini. Casing HP, aksesoris HP juga ada. Coba saya fokuskan untuk beli HP, teman-teman. Semoga saya dapat ya. Ini ada salah satu counter. Akan tanya-tanya dulu. Ini yuk. 네, 안녕하세요. 아까 했는데요, 지금 카드를. 괜찮으세요? 아까 유심 갔다는데요. 저가 lihat-lihat HP di sini ya. 아, 지금 sebagian udah ada yang tutup, teman-teman. 어, 저, 안녕하세요. 안녕하세요. 20장 하나 주세요. 어? 어, 저 안녕하세요. 노트 10 있어요? 노트 10은 스몰. 노트 10 플러스는 큰 거. 빅 사이즈. 노트 플러스. 블랙 5. Nah ini, saya mencari Note 10 teman-teman, coba ini ya. Video kencana yuk. Nah kencana. Odi. Ini ya, ini ada Note 10. Go memory. Ingat kita yuk. 256. Tak tukat yuk. Jadi memorinya 256, ya lumayan ya. Ini ada dua pilihan warna, putih dan juga hitam. Karo barangnya juga lumayan teman-teman, lumayan mulus juga kondisinya. Ulmayo? 45. Oh, jadi ini 450 won. Tokate yo? S10. Small size, big size atau enggak? Jadi ini coba ya teman-teman. Ini sebenarnya bagus juga. Plus S10. Ulmayo? 10. Kalau ini S10 teman-teman. Memori. Mana 1TB. S10 5G so. Ini 256. Ini 300. Memori 256. S10 5G. 300. Ini 6TB. Jadi ini S10 teman-teman. Ini S10 ini harganya 300 ini, 300 ribu won dan memorinya 256. Coba ini ya, S apa Note ini? Coba. Video siapa? Aku kan. Sini kebalik. Aku pengen TV. Kamu pengen? Udah gitu aja. Oke, jadi ini masih memilih teman-teman antara dua ini. Apa itu aja ya? Nih, itu. Nih. Memori itu
256GB RAM itu 8GB. Bingung teman-teman antara S10 atau Note 10. Coba pilih mana, Ki? Saya tim Note. Saya milih yang Note saya. Kalau Note ini tadi 450 buat karena sekeliling ini udah pada tutup teman-teman, tinggal dua counter ini. Itu tutup sisi RAM ini gitu juga, 8GB, 12GB. Ayo setengah sembilan bos. Yang mana sih? Warna hitam wah. Itu taran taran arah ke sana. Oh, itu Indonesia, itu Malaysia tadi ya. Itu lumayan. Ini bisa tuh. Ini. Ayo. Ini diskon juga. Ini lagi kan ini. Rotem Plus-nya 48. 30,000 diskon. Charger, killer, case. 어? 오, 그런 거 없어요. 그거는 노트 10. 네. 스몰 사이즈. 스몰 사이즈는 38. 진짜. 아, 진짜 이거 이게 안 돼. 안 돼. 오케이. 이거에 차저 필름 케이스. 오케이. 1억. 430 정도는. 저기 돈은 20,000. ini ya, jadi ini masih proses kayaknya milih ini teman-teman S10 ini deh itu ya. Oke, jadi itu aja teman-teman ya, saya belinya itu S10. Jadi di sini itu tidak boleh pakai kartu teman-teman, tidak bisa pakai kartu, harusnya pakai uang cash langsung. Oke, wah. Ini Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi cuma seperti ini ya kalau beli HP di Korea itu. Oke teman-teman, jadi ini tadi saya udah pulang dari beli HP ini. Dan saya udah ganti baju, udah cuci muka, karena cuaca di luar itu sangat panas banget teman-teman. Ya bisa dibilang gerah gitu ya. Langsung saya sampai rumah, cuci muka, udah fresh lagi. Ini ya, ini hasilnya. Saya tadi udah beli HP Samsung S10. Jadi lumayan teman-teman ya ini. Dari fisiknya ini masih bisa dibilang bagus, tidak ada yang lecet. Ini ya, di samping-samping ini. Jadi ini masih asli. Harganya ini tadi 300.000 won, tidak boleh tawar katanya. Kalau yang Note-nya tadi, Note 10 Plus itu masih bisa ditawar, diturunkan 20.000 won. Kalau ini tidak boleh katanya. Ya lumayan ya teman-teman, 300.000 won udah dapat HP second. Ini second ya, bukan baru, tapi masih bagus teman-teman. Fitur-fiturnya juga masih oke. Seperti itulah teman-teman beli HP di Korea. Oke, jadi video kali ini saya akhiri di sini dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada request video apa lagi, silahkan isi di kolom komentar. Sebisa saya nanti saya akan jawab satu persatu dan juga saya akan bikinkan videonya untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga pencet like video ini, subscribe karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dengan subscribe teman-teman sudah mendukung saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!